a little bit more now, Anthony Joshua. And he went for the haymaker. Oh! Look at Dubai creeping forward. Just step in with a big... Oh, good shot from Dubois Street, away with the jab. This could be it. Two. The canvas there. It has the look of resignation in his eyes. I think he senses he's done again. Stop the... No, wait. No, they're saying it's no knockdown. The shot, and he breaks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel J Keseharianku. Salam JAG. Oke sahabat JAG, kali ini kita akan membahas Anthony Joshua KO habis-habisan oleh Daniel Dubois. Anthony Joshua gagal merebut gelar juara dunia kelas barat IBF setelah kalah KO ronde kelima dari juara bertahan Daniel Dubois di Stadion Wembley, London, Sabtu 21 September 2024 malam waktu setempat. Dubois mendominasi jalannya pertarungan. Joshua sudah terjatuh di panggung ronde pertama. Setelah sebuah hop keras, Dubois masuk talan di ronde kedua. Dubois benar-benar memberi tekanan luar biasa ke Joshua. Tapi mantan juara dunia WBA, IBF, WBO, dan IBO itu bertahan. Di ronde ketiga, Joshua sempat sempoyongan dan jatuh setelah mendapat pukulan telak dari Dubois. Tapi petinju asal Manchester itu berhasil menyelamatkan diri dan melanjutkan pertarungan. Setelah kembali terjatuh di ronde keempat, Joshua akhirnya benar-benar tidak mampu berdiri setelah roboh saat ronde kelima berjalan 59 detik. Joshua tersungkur di atas ring dan tidak mampu berdiri lagi. Anthony Joshua kemudian dinyatakan kalah KO dari Dubois. Saya hanya punya beberapa kata untuk diucapkan. Apakah Anda tidak terhibur? Saya seorang gladiator. Saya pejuang sampai akhir. Saya ingin mencapai level tertinggi dalam olahraga ini dan mencapai potensi penuh saya. Saya telah mengalami perjalanan yang penuh gejolak. Ini adalah waktu bagi saya. Ini adalah kisah penembusan dosa saya. Dan saya tidak akan berhenti sampai saya mencapai potensi penuh saya. Ucap Dubois yang juga berasal dari Inggris. Bagi Joshua, ini adalah kekalahan keempat sepanjang karirnya. Dari 32 pertarungan, Dubois menjadi petinju kedua setelah Andy Ruiz Jr. yang mampu meraih kemenangan KO atas Joshua. Joshua yang sudah 34 tahun gagal merebut gelar juara dunia kelas berat sejak dikalahkan Oleksandr Usyk dari Ukraina pada 25 September 2021. Kredit untuk Dubois dan timnya. Kami mencoba keberuntungan, tetapi kami gagal. Saya selalu berkata kepada diri sendiri bahwa saya adalah petarung seumur hidup. Kami terus mencoba keberuntungan. Saya menghadapi lawan yang tangguh, lawan yang cepat, dan banyak kesalahan dari pihak saya. Tetapi itulah pertandingan, kata Joshua usai pertarungan. Nah, itulah Anthony Joshua KO habis-habisan oleh Daniel Dubois. Sampai di sini saja jumpa kita kali ini. Salam JAG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.